Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kennedy Lutfi. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat dan mengatur penilaian di Padlet. Baik, langsung saja kita buka Padlet. Kita pilih salah satu yang akan kita lakukan penilaian. Nah, ini adalah hasil pekerjaan siswa. Terlihat di bagian bawah ada nilai berupa angka. Nah, bagaimana cara mengaturnya penilaian ini pada Padlet? Langkah yang kita lakukan adalah dengan memilih setelan atau pengaturan yang bergambar gear di sebelah kanan layar ini. Jadi kita klik. Nah, pada setelan atau pada pengaturan ini kita cari ke bawah yang namanya reaksi. Ini dia reaksi. Reaksi ini untuk memberikan penilaian. Untuk melihat apa saja yang akan dinilai, maka kita klik yang ada di samping. Nah, pada reaksi ini ada yang tidak ada penilaian. Jadi hanya kerjaan saja tanpa dinilai. Kemudian juga ada penilaian dengan pilihan suka dan tidak suka seperti ini. Kemudian ada penilaian berupa PUT, ya, dan juga ada penilaian dengan bentuk bintang, dan ada penilaian berbentuk angka. Jadi ada 5 reaksi penilaian dalam Padlet. Kita coba yang suka, dari yang atas suka. Oke, kita klik suka. Jika sudah, kita klik tanda panah di sebelah kiri kata reaksi ini, kemudian simpan dan tutup. Coba kita lihat postingannya, kita copy dulu linknya, kemudian kita buka di incognito saja, klik kanan paste. Jadi penilaiannya adalah suka dan tidak suka. Kita lihat pekerjaan dari salah satu siswa saja, misalnya yang ini, Agung Jaya Saputra. Nah, di bagian bawah sudah muncul ada logo hati. Kalau kita klik dan berwarna hitam, itu artinya kita suka. Jika kita klik satu kali lagi berwarna putih, itu artinya tidak suka. Berikutnya kita coba lagi penilaian yang lain. Kita buka setelan, kemudian cari reaksi. Ini ya. Kita coba put. Oke, klik tanda centang yang ada di sebelah kanan, kemudian tanda panah sebelah kiri reaksi, dan simpan. Tutup. Kembali kita coba. Klik kanan, paste. Kita lihat reaksi yang ada di bawah. Nah, ini dia. Yang suka berapa, yang tidak suka berapa. Jadi, bukan hanya suka saja, tapi suka dan tidak suka pada put. Kita coba lagi yang lain. Kembali kita klik setelan dan kita turun cari reaksi lagi. Oke, klik sebelah kanan put. Suka sudah, put sudah, sekarang bintang. Klik tentang centang bintang, kemudian tanda panah dan simpan.
sudah tersimpan kita tutup. Kita coba lagi yang bintang. Coba kita lihat satu pekerjaan lagi dari Agung. Nah, di bawah sudah ada logo bintang dan nilai. Coba kita lihat. Nah, penilaian berupa bintang. Apakah bintang 1? Ini ada di guru masing-masing. Semakin banyak bintangnya, maka nilai anak itu berarti semakin baik. Ini yang bintang. Bisa 2. Kita coba. Paling banyak 5 bintang. Ini kita coba 1 saja. Berikutnya yaitu penilaian dengan angka. Coba kita lihat setelan lagi, cari reaksi. Beri nilai. Untuk penilaian dengan angka, nilai maksimum adalah 100. Boleh menggunakan skala yang lain. Oke, kalau sudah, kita klik tanda panah reaksi, kemudian simpan dan tutup. Kembali kita coba yang berbentuk nilai. Kita lihat lagi ke bawah. Untuk nilai, guru diberi kewenangan untuk mengisi jumlah nilai berapa sesuai dengan jawaban dari siswa. Nah, kalau kita klik, maka kita disiapkan beberapa angka. Nah, tinggal kita pilih mana nilai yang wajar dan sesuai dengan pekerjaan siswa. Misalnya nilai anak ini adalah 20. Demikian cara memberikan penilaian yang ada di Padlet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.